sih Bang Do bilang seperti itu? Benar? Iya. Maaf ya, Nap. Aku rasa aku perlu ikut campur sedikit dengan urusan pribadi kamu. Soalnya aku gak suka ngeliat Tul tuh kayak orang gak punya pendirian begitu. Nap, aku pikir kamu harus tahu apa maunya dia. Iya, sekarang aku udah tahu. Maafin aku ya, Nap. Ini memang menyakitkan. Tapi, Nap, dengan begini, kamu bisa merasa lebih pasti lagi untuk nentuin apa yang akan kamu lakukan. Supaya gak ngambang lagi. Aku bisa ngerasain apa yang kamu rasakan, Nap. Tapi ya, gak banyak aku bisa lakukan untuk kamu. Aku cuma bisa ngerasain kesedihan kamu. Gimana kabarnya si Dul? Baik. Baik gimana? Lo masih pacaran sama si Dul kan? Kok bengong sih? Gue tahu sekarang. Jangan-jangan lo pulang ke Indonesia cuma mau kawin sama si Dul, ya kan? Aku mau ngomong. Enggak, saya nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Sampai siang.